Hai guys, selamat datang di My Ukulele Journal. Oke, okay, video kali ini agak beda, bukan agak beda, emang beda banget nih. Kali ini aku nggak mau main tutorial ukulele lagi, aku nggak mau cover ukulele lagi, soalnya tanganku lagi sakit banget buat mencetin chord itu sakit banget karena keseringan main lele ya. Nah kalian mungkin lihat nih, aku pakai baju apa? Aku lagi pakai baju, Tada! Ini baju seragam sekolah. Jadi video kali ini edisi aku lagi kangen banget sama sekolah, makanya pakai seragam sekolah terus dari kemarin juga aku ngeliatin banyak video video temen yang pas the book challenge jadi mereka ganti baju pakai baju sekolah terus aku juga kangen banget rasanya pakai baju sekolah dan kebetulan hari ini adalah hari Senin makanya aku pakai seragam putih abu mungkin next time aku pakai seragam sekolah lagi jadi di video kali ini aku mau cerita-cerita sambil daily makeup bukan tutorial makeup ya soalnya aku nggak bisa makeup dasarnya cuman bisa melakukan sedikit aja. nah intinya aku mau cerita sebenarnya. cuman kalau aku cerita doang mungkin agak membosankan. jadi aku sambil jadi make up. oke. Okay. jadi langsung aja. ini tuh cerita tentang 9 tahun aku selalu dibully selama sekolah dari TK sampai SMA dan mungkin bakal masih berlanjut. Karena itu aku pakai seragam sekarang untuk mencerminkan kalau ini emang cerita dari aku sekolah. Oke, okay. langsung aja kita ke curhat time. Nah, sebelum kita mulai, ini aku harus hapus dulu make up ini. Aku bener udah make up nih. Kita hapus dulu. Satu, dua, tiga. jadi ini wajah asliku tanpa make up wow lihat di sini banyak noda dan kalau dilihat lebih jelas tuh banyak guratan-guratan merah gitu I don't know what is that hmm, pembuluh darah so I have to cover it with some foundation and let's go jadi di sini aku udah ada punch make up isinya uh, ya begitulah kayaknya nggak perlu aku jelasin satu satu ya banyak banget ntar deh sekalian kita mulai sebelum itu ini harus di kacamata lepas terus mundurin kundurin dan kelihatanlah wajahku yang sangat cabi I don't oke okay. jadi kita mau make upnya nya sambil cerita cerita ya oh ya ini bukan make up buat pergi ke sekolah sebenarnya karena kalau pakai make up ini ke sekolah bukannya masuk kelas nanti malah masuk BK jadi ini tuh daily make up saya so, yeah. let's start kita mulai dari setting spray aku pakai dari pixi maaf bukan beauty vlogger jadi nggak tahu gimana caranya supaya menjelaskan fungsinya nggak tahu katanya sih biar make upnya tahan lama terus supaya melembabkan aja aku make karena seger ya emang bukan kayak perempuan tahu kok oke kita mulai jadi aku mau cerita tentang pengalamanku 9 tahun lebih di bulan jadi awalnya itu ini tuh kayak aku tuh setiap naik tingkat sekolah itu selalu aja ada yang bully jadi dari TK sampai sekarang SMA pun masih sebenarnya cuman ya biarin aja jadi dari TK nih aku tuh TK e, 3 tahun biasanya kan anak-anak itu -anak cuman TK 2 tahun tapi aku nambah 1 tahun gara-gara e, waktu itu sekolah yang aku tuju itu nggak nerima umur 6 tahun jadi harus 7 tahun Nah aku waktu itu umurnya 6 tahun lebih berapa bulan gitu Karena aku pengen banget kan masuk SD itu Terus uh, soalnya SD favorit juga kan Jadi kayak pengen banget, pengennya di situ gak mau di tempat lain gitu kan Akhirnya TK lagi satu tahun Nah di TK pertama dulu nih Aku masuk namanya TK Pembina Oh ya lanjut ya Aku pakai moisturizer day cream dari Pixi lagi Oke ke lanjut Jadi aku tuh masuk ke TK pertama itu namanya TK Toriko Liza itu TK Islam gitu soalnya dekat rumah dibilang dekat rumah sih enggak ya nah, pokoknya masuk sana lah itu dia masuk ke TK nya itu di dalam perumahan gitu namanya Kodia Asri jadi masuk ke dalam perumahan baru ketemu TK nya nah otomatis karena TK itu di dalam perumahan gitu Mayoritas muridnya itu penghuni e, perumahan itu, kan, yang tinggal di perumahan sana itu masuk TK sana semua. Nah, terus aku yang dari pendatang luar itu kayak awalnya dianggap aneh gitu, soalnya kan mereka e, ngeliatnya yang teman-teman TK mereka itu tuh teman mereka di rumah sedangkan aku kan dari perumahan lain. Jadi kayak aku tuh dianggap aneh waktu masuk sana itu. Jadi aku masuk dari namanya TKA, TKA itu kayak TK yang paling kecil lah. Nah aku inget banget waktu aku masuk itu kayak ada satu meja, jadi sat cuman ada satu kelas TKA. Jadi satu meja itu cuman ada berapa murid gitu mejanya itu kayak meja panjang gitu. Terus aku inget banget pas aku pertama kali masuk kita langsung disuruh kayak disuruh mewarnai atau ngapain gitu kan. Terus disediain lah. Uh, kayak banyak pensil warna sama spidol gitu. Nah aku aku kan dulu seneng banget ya namanya warnain kayak gitu tuh. Jadi kayak aku tuh langsung excited ngambil uh, spidol atau pensil warna gitu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba anak yang di depanku nangis ngelapornya ke guru gara-gara aku ngambil spidolnya coba. Padahal kan itu buat semua anak kan gitu. Nah dari sanalah mulai sepertinya. Uh, efek dari itu tuh kayak aku dianggap penghancur sekali di sana jadi ya dari sanalah bermula kehidupan pembulian di TK oke lanjut habis itu aku mau pakai sunscreen sekarang dari Wardah biasanya sih sunscreen aku pakai dari Emina tapi waktu itu aku nggak sempet buat beli Emina jadi belinya Wardah oke lanjut menurut aku Uh, yang di TK ini pembulannya tuh nggak begitu gimana gitu, maksudnya yang nggak begitu ekstrem lah namanya juga anak TK kan. di sana tuh kayak cuman ada dua anak yang bener-bener nakal banget suka gangguin aku tuh namanya Wahyu sama Imam, Iman, iya Iman, Iman atau Imam ya itulah Nah mereka ini kayak dua sejoli, dua-duanya suka gangguin aku, laki kan ya pokoknya suka suka dia terus eh, gangguinnya tuh suka ditarik rambutku kenapa karena aku itu rambutnya dulu panjang banget panjangnya tuh sampai ke betis kaki kan padahal udah jadi kan itu TK Islam tapi pakai ya, harusnya pakai jilbab kan nah tapi rambutku tuh saking panjangnya tetap kelihatan di belakang jilbab gitu kan jadi walaupun mau di, di kepang biasanya mama dulu kepang rambutku di kepang itu ini aku kasih lihat fotoku waktu masih kecil rambutnya kayak gimana nah jadi kayak di walaupun di kepang tuh tetap kelihatan di belakang jilbab itu terus sama mereka tuh suka ditarik tarik suka di pokoknya digangguin lah ditarik terus ya gitu dah namanya anak kecil kan pasti nangis ya pergi cewek aku jadi langganan nangis di sana. tapi kalau misalnya udah dijemput, aku sama mereka akur gitu. kan biasa kalau pulang itu, eh, biasanya ibu-ibu udah udah nungguin kan di depan di tempat TK-nya itu. terus anak-anaknya tuh biasa minta main dulu kan baru mau pulang. nah aku kalau udah misalnya udah dilihat sama mamaku di waktu-waktu jemput itu, aku akur sama mereka, aku main sama mereka. emang mungkin mereka takut gitu ya, lihat mamaku. Nah, jadi di Dekatori Torikuliza itu aku e, cuma 2 tahun, terus lanjut 1 tahun beda TK. Nah, itu tuh TK Pembina Pernan. Nah, TK Pembina ini tuh bukan TK Islam, jadi e, beda banget pokoknya dari segi baju, segi pendidikan. Pokoknya bukan TK Islam, jadi aku nggak pakai jilbab kan. Bebas lah rambutku di apa, di kepang, diikat, di, di itu, di twin gitu kan ya itu udah pokoknya ketan, ketan lucu tuh tapi ada lagi masalah di TK ini jadi aku kan cuma satu tahun di TK ini otomatis aku nggak dari TKA lagi kan langsung ke TKB TK yang paling tinggi karena cuma satu tahun kan terus kayak teman-teman di TKB ku ini uh, adalah kenaikan kelas dari TKA kan jadi mereka udah bareng tuh dari TKA tiba-tiba aku masuk nih di TKB mereka oh mereka langsung mandang ke aku kayak apa sih ini, ini anak ngapain di sini siapa kayak gitu kan wah aneh lah aku dipandangnya terus sempat mereka tuh sering banget bilang e, kan cuma satu tahun kan lagi satu tahun kan lulus TK kan istilahnya terus mereka bilang e, kita mau lulus TK kamu diem di sini satu tahun soalnya kamu baru dateng gitu coba dia bilang <laughs> terus aku yang kayak oh oke okay. sakit hati sih tapi ya namanya anak kecil kan dulu tuh belum begitu dimasukin ke hati gitu kan lanjut aku mau pakai Emina Pore Ranger ini buat nutupin pori-pori soalnya ini pori-poriku tuh besar tau gak kelihatan sih di kamera nah terus di TK itu aku ketemu lagi anak laki yang suka gangguin aku ya rata-rata sih yang gangguin aku kalau untuk fisik bukan fisik sih fisiknya ya bukan fisik gimana gitu cuman ya lebih ke gangguan fisik itu ya laki terus kalau gangguan omongan itu cewek ya of course terus di TK pembina tuh always lagi karena rambut kepanjang aku suka diganggu soal rambut itu terus ya itu dah aku udah mulai kebal sih karena nggak aneh lagi buat diganggu kayak gitu tuh dari TK Tari Keliza. mereka tuh dulu suka ini suka kalau misalnya aku mau duduk ya kursiku suka ditarik gitu terus jatuh nangis kayak gitu sih ya biasa aja terus lanjut ke SD akhirnya aku bisa masuk kan ke SD favorit itu karena namanya SD favorit otomatis banyak yang ngincer kan nah ketemulah aku lagi sama teman-teman TK aku baik dari Tori maupun dari TK Pembina aku ketemu lagi sama mereka jadi dari Tori itu aku ketemu banyak lah aku nggak mau sebutin nama pokoknya banyak satu kelas itu aku rata-rata dari TK yang sama gitu kan terus mereka yang ingat aku di setiap TK ingat aku sering dibully otomatis di SD aku suka dibully lagi sama mereka kayak wah berlanjut nih bisa lanjut nih sasarannya ada di sini soalnya coba kurang apa lagi gitu kan dan lagi lagi itu tuh gara-gara rambutku pokoknya aku tuh gara-gara rambutku itu tuh yang saking panjang itu kayak dianggap sesuatu yang aneh dan begitulah anak ya kalau ngeliat sesuatu yang aneh tuh kayak pengen digangguin terus kan nah gitu dah tapi bedanya di SD ini aku ketemu sama dalam satu kelas itu ada anak kembar. Anak kembar ini tuh dijadiin satu kelas kan. Jadi otomatis dia kayak merasa berkuasa gitu. Dan e selalu membanggakan ya emang mereka tuh pintar. Jadi di kelasku itu aku tuh masuk kelas unggulan. Nah anak kembar ini selalu dapat juara satu sama juara dua gitu kan terus aku biasanya tuh juara 5 juara 6 gitu kayak ya pokoknya karena mereka juara satu juara dua emang mereka pintar dan mereka punya kelebihan di bidang di satu bidang kayak sering menangin lomba gitu jadi mereka kayak merasa mereka tuh yang berkuasa di sana terus mereka juga e, orang tuanya cukup cukup ini ya cukup berpengaruh lah makanya mereka lebih berkuasa lagi lanjut aku mau pakai foundation yang dari Maybelline Fit Me itu yang nomor 128 warnanya warm nude kayak warna kulit asliku cuman agak lebih terang dikit aja ini aku nggak pakai banyak soalnya mahal aku biasanya pakai ini cuman buat nutupin noda-noda yang agak lebih gelap dari noda lainnya supaya bisa ketutupan gitu. Oke, di sini nih. Lanjut ya ceritanya jadi si anak kembar ini membuat sebuah aliansi aliansi jadi mereka tuh kayak bilang uh, ya pokoknya mau berteman sama karena mereka pintar kan jadi kayak semua tuh mau berteman kan sama dia jadi kayak mereka tuh akhirnya uh, membuat sebuah peraturan dimana kalau misalnya anak-anak kelas tuh mau berteman sama mereka mereka anak-anak kelas itu harus menuruti permintaan mereka, mereka berdua itu. Jadi kayak permintaannya tuh kayak misalnya di dulu waktu kelas 1 SD itu ada mainan gitu kan, banyak main masih banyak mainan gitu lah anak kelas anak SD ya kelas 1. Nah, mainan-mainan itu kalau misalnya mau dimainin sama anak, anak kelas, mereka harus mainnya tuh sama si kembar itu. Terus anak-anak kelas tuh suka dijadiin kayak apa sih? Istilahnya ya, kayak babunya ya ah ini aku mau pakai uh, anunya sponsnya dari cushion soalnya aku udah nggak pakai beauty blender rata anunya nah mereka ini aku mau sembelih kaca mereka ini kayak menjadikan anak-anak kelas itu tuh babu gitu loh babu misalnya kayak misalnya mereka mau belanja ke kantin mereka nggak bakal ke kantin langsung mereka nyuruh anak-anak kelas itu yang buat beliin makanan mereka terus Aku juga sempat kayak mau main sama mereka kan, terus aku tuh kayak dijadiin kuda-kudaan mereka, dijadiin pembantu mereka, pokoknya kayak gitulah main sama mainan itu kan biasanya anak-anak kecil tuh main rumah-rumahan gitu kan, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak, ada yang jadi bapak, ada yang jadi, ka eh, ada yang jadi kakak gitu, karena aku dari dari sekian banyak peran aku tuh dijadiin pembantu sama mereka, lama-lama aku kayak Ngapain sih aku ngikutin mereka cuman gara-gara aku mau main sama mereka kan Akhirnya aku mau kan buat aku berhenti Berhenti mau ngikutin uh, permintaan mereka itu Nah dengan berhentinya aku Lagi-lagi aku kayak dipandang aneh kan Jadi aku terasingkan gitu kan Dan mereka si kembar ini kayak membuat doktrin Kalau uh, eh jangan temenan deh sama dia tuh Dia gak mau kayak gini-gini gitu kan otomatis aku sendirilah jadinya di kelas jadi aku kayak dibully, di, dari 31 siswa, itu sama sekali nggak ada yang mau berteman sama aku dari kelas 1 di kelas 1, kelas 2 itu eh uh, mulai ada yang mau berteman, tapi setiap yang mau berteman sama aku tuh pasti ujung-ujungnya tuh kayak ikut dimusuhin kan sama anak-anak kelas lain, jadi kayak anak yang awalnya mau berteman sama aku tuh jadi nggak mau berteman lagi sama aku pokoknya kayak gitulah. Nah, akhirnya waktu itu puncaknya tuh aku biasanya kan nggak mau cerita ya sama mama. Pokoknya aku tuh tipe anak yang kalau ada masalah aku nggak mau langsung cerita. Aku sebisa mungkin tuh kayak pendem, sebisa mungkin aku mau nyelesain sendiri masalahnya. Baru nanti aku cerita kalau misalnya udah selesai kan. Tapi waktu itu puncaknya aku benar-benar Bukan aku sih yang lapor, jadi waktu itu puncaknya aku tuh lagi sakit. Terus setiap pagi itu biasanya ada senam pagi gitu kan. Nah, si kembar ini salah satunya tuh ketua kelas, jadi ketua kelas tuh disuruh kayak nyatet siapa yang nggak ikut senam. Nah, aku posisinya waktu itu lagi sakit, jadi minta izin nggak senam kan. Tapi si kembar eh si yang kembar yang jadi ketua kelas ini kan kayaknya emang udah kayak nggak suka sama aku jadinya pas aku bilang aku sakit pun nama aku tetap dicatat kan terus aku yang kayak ya awalnya mau bodo amat tapi tetap aja kan kayak sakit hati terus mau nangis gitu akhirnya aku diem di kelas kayak mau nangis nah terus ada teman temanku yang uh, yang aku bilang tadi ya mau temenan sama aku tapi terpaksa menjauh sama aku gara-gara ikut dijauhin sama anak, anak kelas lain nah dia itu ngelapor ke mamaku ternyata mamaku itu belum pergi dari sekolah tuh habis nganterin aku masih di depan sekolah jadi dia... jadi dia langsung kayak lari gitu ke depan terus nemuin mamaku terus bilang tante-tante itu divanya nangis digangguin sama ini-ini ya pokoknya terus mamaku yang karena mamaku kan mikir aku tuh baik-baik aja gitu senang-senang aja kan di sekolah soalnya aku kan gak pernah cerita tuh mamaku langsung kaget loh kok oh, kayak gitu akhirnya mamaku langsung ke kelas ngeliat aku emang lagi nangis gitu kan terus akhirnya enggak uh, lama jadi waktu itu guruku belum datang pagi pagi-pagi itu belum datang guruku datang itu pas anak-anak udah senam kan jadi aku di ya, nah mamaku datang samaan sama guruku dijelasin lah ini 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 ke guruku terus ditanyalah ke aku kayak gimana akhirnya aku ceritakan semuanya mau nggak mau kan udah ditahu dia aku lah kalau ini 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 dan emang uh, masalahnya jadi agak rumit ya karena mamaku itu tipe yang anaknya kalau udah diganggu bakal benar-benar diurus itulah pokoknya oh mau sampai selesai sampai anaknya itu nggak bakal diganggu lagi dan otomatis itu membuat orang tua si kembar pun datang ke sekolah ini kalau nggak salah tuh sampai ke ini sampai ke kepala sekolah juga waktu itu. Soalnya apa ya aku lupa gitu orang tuanya komite SD itu kan aku kan udah bilangnya tadi jabatan orang tuanya tuh cukup tinggi jadi dia tuh kayak berpengaruh di sekolah itu juga nah terus eh aku nggak gitu inget ya gimana ceritanya pas orang tuanya datang itu kita udah mulai belajar kan di kelas Aku lagi-lagi dijauhin sama mereka, makin menjadi lah orang dilaporin. Gimana nggak kesel kan mereka jadinya? Karena aku, padahal aku kan nggak ngelapor ya. Aku kan dilaporin temenku gitu kan. Terus mereka yang kayak kesel bener-bener ngejauhin aku dah, pokoknya habis itu kayak tiap jadi e, mejaku itu berhadapan sama mejanya, jadi kayak bisa saling liatan gitu kan. Terus dia tuh kayak ngelang apa sih bahasa kayak ngelong kayak sinis ngeliat ke aku gitu terus kayak aku tuh nundu aja jadinya kan aku tuh emang anaknya pemalu gitu terus eh uh, nggak lama tiba-tiba ada anak datang ke aku terus dia bilang gini e, Diva dia kayak menawarkan aku supaya damai duluan gitu uh, sama si kembar aku tapi masalahnya damainya itu aku harus jadi babunya dia lagi aku ogah kan dia bilang Div kamu beneran nggak mau uh, apa namanya nggak mau temenan sama mereka nanti kalau kamu nggak temenan sama mereka kita nggak mau temenan sama kamu terus oh, sampai lulus kayak gitu kan terus kayak aku ya udah sih nggak usah aku nggak mau gitu kan jadi babu mereka lagi lain aku tetap pada pendirianku dan aku biarin aja tuh omongan mereka yang kesana kemari gitu itu kelas 3 SD itu kelas 3 SD aku ingat banget terus uh, Aku nggak tahu ya dari sisi mama sama orang tua si kembar tuh mereka ngapain aja. Tapi tiba-tiba pas keluar main itu, buburu wali kelasku langsung langsung ngajak kita bertiga kan jadinya aku sama si kembar itu buat ngomong. Terus kayak buat nyelesain masalah gitu lah. Terus aku nggak ngerti ya kenapa tiba-tiba kayak mereka tuh jadi baik-baikin aku kayak ha iya maaf ya kayak gitu kayak gampang banget ya minta maaf selama 2 tahun lebih gitu dia kayak gituin aku kalian bayangin deh uh, masuk SD itu kayak asaga aku lupa tadi jelasin ini aku tadi pakai cushionnya Purbasari Purbasari yang warnanya light light beige ya ini warnanya agak lebih gelap dari foundation tadi supaya nggak begitu terang nah terus kalian bayangin ya uh, awal masuk SD itu awal dimana perkembangan anak itu mulai kan sedangkan aku harusnya yang perkembangannya itu bagus karena di apa kelas unggulan terus tiba-tiba dapat perlakuan kayak gitu sama dua tahun lebih itu kayak udah mulai ngerusak perkembangan mental aku kan dan ya emang itu mulai merusak perkembangan mentalku tapi nggak begitu berefek karena bakal ada kejadian lain yang bikin itu lebih berefek nah terus kayak karena kita masih kecil ya udahlah aku bilang juga iya ya nggak apa-apa kayak gini 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 dah masalahnya selesai masuk kelas 4 kita mulai berbaur anak-anak mulai berteman lagi sama aku oke jadi karena ini cushionnya masih basah aku mau keringin dulu keringin ceritanya aja ya nah terus masuk kelas 5 itu mulai ada sebuah kejadian lagi jadi kelas Oke stop kita pause dulu ceritanya karena ternyata durasi videonya terlalu lama jadi aku memutuskan untuk dibagi jadi dua part aja ini part satunya nanti part duanya ditunggu ya dah.